Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana bersama-sama di dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini dan sentiasa baru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, kita akan mulakan berita terkini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anwar Gurau sedia romba kabinet untuk selamatkan PM. 25 Jun 2024, MalaysiaKini.com. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim secara berseluruh berkata dia bersedia untuk membuat rombakan kabinet sekiranya prestasi Malaysia gagal meningkat dalam ranking daya saing dunia WCR Institut Antarabangsa bagi pembangunan pengurusan IMD pada tahun hadapan. Bercakap pada Majlis Mesyuarat Tahunan Dewan Perniagaan Amerika Malaysia AMCHAM di Kuala Lumpur hari ini, Anwar menjelaskan tindakan sedemikian untuk menyelamatkan PM dalam kurungan. Merujuk kepada laporan Daya Saing Dunia, satu kritikan utama adalah kegagalan kami atau sekurang-kurangnya kekurangan keazaman dan komitmen untuk melaksanakan beberapa langkah yang kelihatan tidak popular, tetapi kami melakukannya, katanya. Jadi pada pikiran saya, itu dengan sendirinya akan menyelesaikan komponen utama kritikan terhadap prestasi ekonomi di Malaysia. Saya berharap insyaAllah tahun depan akan mencatatkan laporan yang lebih baik, katanya. Tambahnya, jika tidak, anda tahu saya akan dipaksa untuk membuat rombakan kecil dalam kabinet. Itu sahaja cara selamatkan Perdana Menteri, katanya bersambut gelak ketawa hadirin. Anwar berkata demikian ketika beliau memperincikan keputusan-keputusan kerajaan seperti subsidi diesel yang bersasar dan pelarasan tarif elektrik yang dilihat sebagai tindakan yang tidak popular. Pada pagi tadi, ketika berucap di Dewan Rakyat, Anwar mengakui kelemahan kerajaan di bawah pimpinannya berikutan penurunan kedudukan Malaysia sebanyak 7 anak tangga pada ranking daya saing dunia WCR bagi tahun 2024. Semasa sesi soal jawab Perdana Menteri, Anwar mengambil maklum laporan itu dan menggesa pendekatan yang lebih telus terhadap tabir urus. Anwar berkata dia telah mengarahkan kabinet untuk meneliti laporan tersebut secara menyeluruh dan membincangkan secara terbuka penemuannya. Katanya ada memang kelemahan yang harus diperbaiki. Cuma saya minta perhatian bahawa secara umum laporan itu masih mengekalkan kedudukan kita sebagai ekonomi yang stabil, katanya memberitahu Dewan Rakyat. Malaysia jatuh ke tangga 34 tahun ini daripada tangga 27 tahun lepas dalam ranking IMD yang merupakan laporan tahunan komprehensif dan titik rujukan seluruh dunia mengenai daya saing negara. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membidas Anwar mengenai perkara itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz sebelum ini menyatakan kedudukan itu akan bertambah baik memandangkan negara kini dipacu oleh peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi. Anwar ketika berdiam diri apabila ditanya sekiranya dia merombak kabinet akibat kejatuhan ranking itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita, kita jumpa lagi. Selamat patang Malaysia. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini, pemimpin-pemimpin walaun, pemimpin-pemimpin yang tak suka kerajaan telah buat satu himpunan anti Anwar. Jadi sekarang apa kata kita fikir baliklah apa diorang dapat dengan perhimpunan anti Anwar. Selalu perhimpunan dibuat, perhimpunan untuk minta air, minta karen, minta bantuan. Tapi kali ini perhimpunan anti Anwar, pelik bin ajaib. Sekarang mari kita hidupkan hashtag tolak PAS.
kita hidupkan hashtag tolak PAS. Sila buat hashtag tolak PAS untuk PRK Sungai Bakap. Apa kata kita pakat-pakat untuk post bagi sebarkan. Kita buat hashtag tolak PAS. Depa dah buat himpunan anti Anwar. Sekarang kita buat hashtag tolak PAS. Hashtag tolak PAS. Kenapa begitu ya? Sebab kalau diorang boleh anti Anwar, apa kata kita buat hashtag tolak PAS? Kita tidak anti PAS, tapi kita tolak PAS. Tolak PAS untuk PRK Sungai Bakap. Orang-orang di Sungai Bakap pikir panjang-panjang, jangan cepat percaya dengan entahlah lepas ni ada dalil lagi kah, ada fatwa lagi kah dikeluarkan, lepas tu ada hukum baru haram halal, haram halal, haram kalau tak datang undi, haram kalau ahli PAS tak datang undi. Tak datang mengundi, apalagi kalau tak mengundi PAS, macam-macam lah. Macam mana pula dengan orang yang betul-betul tak boleh pergi mengundi? Adakah dia pun haram juga? Oh, siapa pemimpin-pemimpin PAS? Apa hak pemimpin PAS untuk menghakimi, untuk nak kata hukum haram halal, lepas tu ham, cakap ni dosa ke neraka surga? Apa yang ada pada PAS? Lagi pula kita ada mufti-mufti, kita ada jabatan-jabatan agama, kita ada badan-badan agama dengan pemimpin-pemimpin agama yang sudah diberikan mandat, diberi kuasa, diberi kepercayaan oleh kerajaan dan rakyat untuk menentukan mana-mana hukum ini betul atau tidak, fatwa ini betul atau tidak. Bukan PAS. Bukan PAS ya. Saya nak ulang semula, bukan PAS. Bukan parti PAS, bukan parti orang-orang PAS ya, bukan. Tetapi ada yang sudah ditentukan. Jadi orang-orang yang nak pergi mengundi, jangan cepat percaya dengan apa ugutan ke, cakap akan masuk neraka, apa-apa sajalah. Jangan percaya, sebab saya percaya yang berhak untuk menentukan kita masuk neraka atau masuk surga atau berdosa atau tak berdosa itu hanya Tuhan, bukan pemimpin PAS ya. Bukan pemimpin PAS. Kenapa kita nak tolak PAS? Kenapa kita buat hashtag tolak PAS? Sebab saya fikir pemimpin-pemimpin PAS makin kuat kelentong. Ketika PRK Sungai Bakap punya kempen ini, terlampau banyak pemimpin PAS yang ketahuan, yang kedapatan, yang kantoi cuba spin dengan teruk. Cuba spin, cuba kelentong, cuba tipu, macam-macam lah. Adakah dibagi ISO kepada manusia? Adakah motosikal naik pakai diesel? Adakah zaman sekarang ini pendidikan tak penting untuk pemimpin? Mana boleh macam tu? Nanti kita tengoklah lepas ni apalagi kelentong yang keluar lepas ni. Lepas itu pemimpin-pemimpin PAS susah mau minta maaf bila dia sudah bagi sijil ISO kepada dia punya calon. Bukannya dia minta maaf, dia minta maaf yang dia tak maksudkan itu nak bagi dia punya calon jadi tiba-tiba bukan manusia lagi, jadi benda. Bukan dia minta maaf, tapi calon dia sendiri pula yang bagi penjelasan. Kesian kita, kesian dekat calon ni. Jadi sebab itulah, banyak lagi sebab yang lain, mari kita sama-sama buat hashtag tolak PAS untuk PRK Sungai Bakap. Dorang buat anti Anwar, kita tolak PAS. Hashtag tolak PAS. Denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jika anda setuju, anda boleh buat hashtag tolak PAS. Bye-bye.